Halo sobat, jumpa lagi nih di channel penuh edukasi. Apalagi kalau bukan Info Nusa. Sobat Nusa pasti tahu Pulau Lombok kan? Ya pastilah, siapa sih yang gak tahu pulau dengan sejuta pesonanya ini? Salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Lombok adalah Festival Bau Nyali. Bau Nyali merupakan semacam budaya masyarakat yang berbondong-bondong datang ke pantai untuk menangkap nyali. Oh iya, nyali itu semacam cacing laut gitu ya Sobat Nusa. Masyarakat percaya bahwa nyali tersebut merupakan jelmaan Putri Mandalika. Tapi, ada yang berbeda nih dengan Festival Bau Nyali tahun 2021 ini. Mau tahu apa yang berbeda? Simak video ini sampai selesai ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Oh iya, Sobat Nusa harus tahu ya, hanya beberapa pantai tertentu saja nyali bisa ditemukan. Biasanya, Festival Bau Nyali diadakan di pantai-pantai bagian selatan Pulau Lombok. Perbedaan tahun ini adalah Festival Pesona Bau Nyali 2021 akan digelar secara hybrid. Pelaksanaan event ini juga akan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, Haji Lalu Muhammad Fauzal, mengatakan karena keadaan pandemi ini, pelaksanaan Festival Pesona Bau Nyali 2021 akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebab, tahun ini semua seremoni akan digelar secara virtual melalui jejaring digital media sosial. Ia mengatakan puncak Festival Pesona Bau Nyali akan digelar pada tanggal 3-4 Maret 2021 di kawasan Pantai Seger, Lombok Tengah. Festival akan diisi dengan beberapa kegiatan seperti fashion show, diskusi pariwisata dan industri kreatif, dan beberapa lainnya. Semua kegiatan nantinya akan direkod dan disiarkan melalui website dan media sosial resmi Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat seperti Facebook dan YouTube. Fauzal mengatakan tidak ada panggung hiburan dan kegiatan lain yang berpotensi mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Ini untuk menghindari terjadinya klaster baru COVID-19. Menurutnya, seremoni Festival Bau Nyali akan disaksikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, sekaligus memberikan sambutan melalui video conference dari Jakarta. Nah, udah tahu kan sekarang bedanya Festival Bau Nyali tahun ini dengan tahun sebelumnya? Kalau gitu, jangan lupa ya Sobat Nusa yang mau ikutan Bau Nyali untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan buat yang di rumah aja, jangan lupa saksikan ya di media sosial Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat. Sekian dulu ya video kali ini, sampai jumpa!